Nabi sebut Allah akan tengok apa dia? Hati kamu dan amalan kamu. Bukan tengok gambaran luar. Okey? Ini pengajaran pertama Allah nak cerita ni. Pemilik kebun akhirnya dengan kekayaannya menjadikannya apa? Sombong. Aku. Okey, lepas tu dia kata apa? Aku lebih banyak dari kamu harta dan lebih banyak pengikut. Apa maksud tu? Apa yang nak beritahu sebenarnya? Dia ini cara berfikir orang tak beriman. Satu, dia berfikir tentang diri dia. Diri dia dan keluarga dia. Aku, keluarga aku. Yang kedua, dia berfikir tentang masa tu. Masa tu maksud dunia aja. Fikirannya tak menjangkau akhirat. Hari ni. Ha, inilah aku ada. Masa. Yang ketiga, tempat. Tempat apa dia? Tempat tu je lah. Dia tak berfikir dah. Lepas ni dia nak pergi tempat yang tak ada, tak ada. Pemikiran akhirat tak ada dalam kepala dia. Nanti nanti kita akan tengok pemikiran orang beriman, sahabat dia. Macam mana pula. Kemudian yang dia berbangga pada harta. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Fajr, fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surah Al-Fajr, cuba buka Surah Al-Fajr ayat 15. Muka surah 593. Okey, Allah kata apa? Allah kata adapun manusia, apabila Allah, Allah kata apa tu? Awal-awal lagi Allah ya, Allah beritahu, Allah menguji, bukan memuliakan. Beza tak? Allah memuliakan dengan Allah menguji. Okey. Allah menguji dengan apa? Dengan memuliakan. Lepas tu memberi nikmat. Macam pemilik kebun ni. Jadi tujuan Allah bagi nikmat tu untuk apa? Menguji. Tapi Allah beritahu akhirnya manusia salah faham dengan ujian tersebut. Manusia kata apa dengan ujian tu? Ha? Tengok salah faham. Allah nak betulkan. Allah kata aku uji. Manusia faham? Sayang. Sayang. Ramai tak yang macam tu? Boleh kata hampir semua bila dapat nikmat dia rasa Allah suka. Betul? Kalau Allah tak suka, kenapa bagi? Betul tak? Ha. Lepas tu dia tengok pula orang miskin, Allah tak suka kamu. Buktinya Allah tak bagi. Kalau Allah suka, bagilah kelebihan. Betul tak? Ha. Itu cara cara pemikiran orang yang tak beriman. Sebab kita macam tu. Contohlah, kalau orang bagi anugerah pada kita, mana orang suka tak pada kita? Kan? Kalau orang tak bagi ataupun orang kutuk, mana orang benci tak? Ha, itu biasa. Tapi di sisi manusia, di sisi Allah tak. Kadang-kadang ya Allah puji, manusia kutuk. Ya Allah kutuk, manusia puji. Terbalik. Jadi awal-awal lagi Allah kata Allah uji, tiba-tiba manusia salah faham. Oh, Allah sayang padaku. Salah faham tu akhirnya membawa kepada apa? Syak sendirilah. Dia tak akan bertaubatlah. Lepas tu ayat 16. Dan apabila Allah uji juga dengan ha, mana ujian Allah nak bagi tu, kat dunia ni ada dua jenis sahaja. Satu, nikmat, kesenangan. Yang kedua, sakit. Sehat, sakit. Ha. Kaya, miskin. Dua je. Dan dua-dua ujian. Okey, bila Allah uji pula dengan kemiskinan, apa pula salah faham manusia? Manusia kata apa? Ha. Aha ni. Kenapa Allah tak suka pada aku? Aku dah solat kan. Solat mah lagi tak kaya-kaya pun. Habis. Boleh faham? Penyakit tu, penyakit tu. Sebab tu biasa, kalau miskin rasa rendah diri je, rasa hina. Yang kaya pula rasa bangga. Ha, bangga. Dua-dua gagal ke berjaya? Gagal. Gagal dalam ujian.